Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman Great Spirit Ramadan yang berbahagia, yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa utamanya. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu tentang bagaimana sih hukum orang yang lagi berpuasa tapi suka ngeliatin, ya, suka nonton video-video makan, ya, yang sekarang ini, ya, sekarang ini yang tren disebut dengan apa, video mukbang, ya, video yang berisi tentang bagaimana ada seorang yang makan tapi dengan porsi yang besar, yang luar biasa, yang jumbo, yang mungkin sebenarnya kalau dimakan itu mubazir, ya, tidak habis. Nah, bagaimana kalau lagi puasa melihat video-video seperti itu? Nah, sebenarnya tidak ada masalah, ya. Sebenarnya tidak ada masalah atau tidak berdosa atau tidak menjadikan puasa kita batal sepanjang kita tidak memakan, ya, tidak ikut makan. Tetapi yang lebih penting itu adalah kenapa sih harus begitu? Kenapa sih, apa untungnya, ya, melihat video-video seperti itu? Padahal itu kan sebenarnya malah bisa menyiksa diri, gitu, ya, menyiksa diri. Kita jadi pengen, kita jadi ikut malah justru menambah lapar dan sebagainya. Nah, sahabat Great Spirit Ramadan Wali Songo yang berbahagia. Nah, sebenarnya saya secara pribadi ingin menyampaikan bahwa sebenarnya tadi saya katakan tidak masalah kalian melihat video-video seperti itu, ya. Dan insya Allah tidak akan membatalkan puasa. Karena misalnya orang lagi puasa, masak, mencicipi makanan itu pun juga diperbolehkan sepanjang kemudian dikeluarkan, tidak dimasukkan ke dalam perut, itu enggak apa-apa. Nah, termasuk ini juga. Nah, tetapi permasalahannya adalah apa manfaat dari melihat makanan-makanan seperti itu? Kenapa tidak justru digunakan untuk hal-hal yang lebih baik? Kalau hanya sepintas saja, saya kira enggak masalah, ya. Misalnya, ya, sekali-sekali enggak apa-apalah. Kita ingin tahu, kita ingin hanya sekedar melihat, itu enggak masalah. Tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan, menurut saya ini menjadi tidak baik. Kenapa? Ya, itu tadi. Pertama, mungkin ini tidak ada manfaatnya, ya. Tidak bermanfaat lah. Justru akan menyiksa diri tadi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lebih baik. Misalnya untuk, ya, di bulan Ramadan ini kan merupakan bulan yang penuh hikmah, bulan yang banyak kebaikan, diberi pahala yang berlipat ganda. Kenapa tidak digunakan untuk belajar, ya, untuk membaca buku-buku tentang agama, digunakan untuk membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran,
membaca arti dan sebagainya. Nah, jadi, nah terutama lagi ini yang lebih perlu saya tekankan bahwa menjelang berbuka puasa itu doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu tidak digunakan untuk berdoa? Ya. Insya Allah itu akan lebih bermanfaat. Doa kita menjelang berbuka puasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah satun la turaddul da'watuhum." Al-imamul adil wasso'imul khinal iftar wadda'watul madlum. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah itu adalah yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan yang ketiga adalah orang yang didzalimi. Nah, ini salah satu doa yang tidak akan dikabulkan itu adalah satu itu adalah doanya orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Nah, oleh karenanya sekali lagi sahabat Great Spirit Ramadan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum milenial, mari ya kita kurangi lah. Enggak apa-apa sekali-kali melihat video mukbang. Ya video-video tentang makan, tetapi jangan dijadikan sebagai suatu kebiasaan. Lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lebih positif, baca Al-Quran, kemudian berdoa menjelang berbuka, itu akan lebih baik. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.